Laptop Proceeding Case di luar mahkamah pula gempar dengan insiden bertumbuk. Kejadian kira-kira jam 11.25 pagi itu dipercayai membabitkan seorang penyokong PKR dengan seorang lelaki yang mendakwa dari sebuah stesen televisyen swasta. Keadaan berjaya dikawal polis bertugas dan sejurus sebelum Proceeding Case liwat Datuk Sri Anwar berhenti rehat, kedua-duanya muncul kembali di luar mahkamah berjalan beriringan. Difahamkan mereka sudah bermaafan. Tiada laporan polis dibuat berhubung insiden itu.